Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Leslar Lovers, dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali tentunya bersama Mbak Mimin ya, yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Lesti Kejora dan si Babang Rizky Billar. Nah, di episode kali ini aku coba membahas seputar Rizky Billar yang mana sukses selalu. Akhirnya Rizky Billar resmi tanda tangan kontrak dengan sosok ini. Nah sahabat, untuk kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, Mimin sarankan tolong dukung channel Mimin ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Leslar Lovers, pembahasan pertama datangnya dari Rizky Billar, yang mana terlihat di sini si Abang Billar sedang mengadakan atau menandatangani satu kontrak yang mana di sini kontrak tersebut berhasil membuat Rizky Billar mempunyai kerjaan baru. Di sini Rizky Billar meeting bersama Okiyama Keisuke dengan proyek terbaru di daerah Bintaro. Dan di sini yang kita bikin gagal fokus ya, yang mana terlihat di daerah Bintaro tersebut terlihat juga ada Bunda Lesti. Bunda Lesti juga rupanya ikut bersama Rizky Billar, walaupun tidak tersorot tapi terlihat ya ada bayangan-bayangan Lesti Kejora berada di antara mereka. Dan di sini ada salah satu fans Leslar yang mengomentari Sri Kurniani, alhamdulillah memberi emoticon love 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 love. Dan di sini ada juga Hani, bundanya Hanan. Menurutku mereka lagi di Bintaro, jadi pas meeting sama orang Jepang tadi Dede juga ada di sana, hanya enggak in frame, katanya mungkin ngurus abang. Mungkin ya sahabat. Dan di sini ada juga, ini kan karpet di rumah Bintaro bufir, sayang ya. Billar 8846. Hai hai guys, gue ngasih tahu ya, semalam ada Bunda L juga di Bintaro, tapi Bunda L di kamar atas makanya gak tertangkap kamera. Tahu kan ada si Indah, makanya Bunda L gak kelihatan semalam. Dan masih banyak lagi ya komentar-komentar yang mengomentarin Dede Lesti atau Abang Billar ya, tentang keberadaan mereka semalam di Bintaro. Dan ini membuat kita sebagai fans Haijo cukup merasa bahagia ya mendengar kabar kalau Rizky Billar mempunyai proyek terbaru ya bersama Kiyama Esuki. Ya sudah ya sahabat, kita doakan saja mudah-mudahan proyek terbaru Rizky Billar ini sukses ya, dan bisa membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat Lesti Lovers, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Dan Mimin tak bosan mengingatkan kalian untuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terkini seputar si Abang Leslar ya, Al-Fatih ya, dan juga Lesti Kejora. Oke sahabat Leslar, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.